Uy, ada channel Bandung in here, channel yang ada sprang, 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 sprang. Halo guys, wadap, welcome back to my channel. Uy, ayah channel Bandung in here, channel yang ada sprong, brang, bring, brung, bang, brong. Siap menemani anda dalam bermain Mobile Legend ya guys. Di sini aku memenuhi janji aku ya guys di video sebelumnya. Bagaimana aku akan mereview Granger yang mengerikan di sini guys. Kenapa mengerikannya? Cek keyboard aja lah ya, sama-sama. Oke, di sini aku pakai emblem Fighter guys, dan terbukti guys dengan aku menggunakan emblem fighter itu nanti kita bisa lihat. Aku sih ngerasanya sangat ngebantu banget emblem fighter ini guys. Lihat guys darahnya guys, nanti sama kalian ya, begitu tor. Tuh guys, nambah terus guys. Agak sedikit keras lah intinya mah, buat musuh tuh agak sedikit. Lihat, matilah ya guys, awalnya guys nanti udah bisa kelihatan kan. Enggak cuman Uranus aja guys yang bisa ini ya guys, bisa regen dengan cepat. Kita lanjut aja ke tengah ya guys, langsing kita maju. Oh ya guys, sebelum aku melanjutkan seterusnya ya guys, aku mau mendoakan kalian untuk selalu sehat, semangat, penuh berkat, dilimpahi banyak rahmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat. Dan di sini guys, aku lumayan ngekill satu guys. Dan di sini guys, yang membikin tim kita berat tuh ada ini guys, ada ini nih assassin, siapa namanya, Karina. Assassin Karina ngeri guys, itu guys tantangan sama Selena guys, tantangan untuk MM. Lihat guys darahnya guys, healing spree lumayan ya guys, daripada lumayan. Oke lanjut, aduh di execute guys. Oh coba kita lihat Hilda-nya pakai emblem apa? Oh fighter, jadi tenang guys. Kalau emblem fighter itu tenang. Kenapa guys? Tenangnya tidak akan sesakit menggunakan emblem assassin kalau boleh jujur ya guys. Oke, kita lihat pertiringin di tinggi-tinggi. Waduh teman-teman kita mati guys. Dan di sini kita masih menunggu kedatangan ini ya guys. Kedatangan Johnson sebagai tank. Tapi yang jelas guys, lihat darahnya guys, full. Johnsonnya di tempat yang di waktu yang tepat ya guys, datang langsung dadadadadar. Uranus mengambil kesempatan guys. Nah inilah yang teman-teman yang ih kan, aduh ngeri. Pevius kejar. Jadi di sini kalau boleh jujur guys, kalian bisa lihat sendirilah musuh-musuh kita itu ngeri-ngeri ya guys. Pevius bisa ngejar, Karina apalagi, Selena Stun. Pevius-nya ngejarnya nggak ada batas kan. Hilda yang bisa healing. Pokoknya intinya kalau menurut aku sih ya guys, yes banget guys, dengan musuh yang sebegini beratnya guys, aku sangat menganjurkan kalian menggunakan emblem fighter guys. Aku juga nggak tahu bahwa teman-teman musuh-musuh kita akan seberat ini guys. Nanti di akhir ini guys, aku akan perlihatkan aku mendapatkan apa ya guys, Otat, Shiver, atau God kah ya guys, atau MPV kah, aku juga nggak tahu ya guys. Oke lanjut. Pevius kan cetuk ini tuh guys, sakit. Di sini kita untungnya
MM-nya ya, ada 3 guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya guys, bagaimana MM ini bisa dibuat jadi makanan sasaran empuk guys buat musuh. MM3 tanknya 1 sama 1 ini emang jarak jauh sih guys. Jadi memang aku sangat bersyukur, memuji Tuhan guys, aku menggunakan emblem ini guys. Dikejar. Oke, bunuh lagi guys. Karina mau coba-coba. Langsung kita ambil aja ya guys. Jungle-nya. Ini datang lagi Uranus, ayo. Sini ya. Lele. Ngeri tuh leleknya, guys. Gildanya. Selena. Ada Mia, guys. Aku nggak khawatir, guys. Oke. Karina ngeri ya. Kalau udah darah sini langsung diseruput gitu, guys. Seruput kayak miswah aja. Langsung puff. Del, menghilang, guys. Uranusnya ya guys. Ya kalau boleh saya bilang sih Uranusnya nggak ini ya guys, apa namanya, nggak mudah mati. Ngisi-ngisi terus darahnya, berarti dia juga ngerti cara main Uranus di sini guys. Pufius, langsung di fire aja guys. Selena untung udah lumayan jauh guys. Kalau enggak, destroy guys. Mampukah kita menang guys di dalam roll ini ya guys? Udah di destroy guys. Selena dibunuh. Sakit guys Hilda-nya guys. Sekali ceduk langsung hilang aku guys dari peredaran. Hilang itu berarti udah tidak tampak. Kalau tampak itu kan waktu kecil aku pernah kena tampak guys, merah-merah semua badan guys. Sorry. Mati jadi harus ini guys. Kita bisa sama-sama lihat ya guys, sekarang ini turret kita sudah hancur 1 guys, turret musuh masih 2. Ngeri kan? Gimana sulitnya ngelawan musuh sekarang ini guys. Mianya udah mulai sakit guys. Johnsonnya udah mulai. Hilda diserang aja lah. Sama-sama. Oke. Masih lagi tuh darahnya tuh. Dibunuh juga guys. Bagaimanakah nanti akhirnya, nanti aku kasih lihat ya guys itemnya yang aku gunakan. Sepertinya sudah sampai penghujung ya guys. Guys, see you in my next video. Thank you for watching. Jangan lupa skill cap, like, share, and love you, bye. Maaf kalau ada salah-salah kata dari aku ya guys. Ini guys. Ternyata aku MPV guys. Puji Tuhan. Bye.